Ini namanya getas atau kretak. Cemilan khas Bangka Belitung yang paling banyak dicari ketika memasuki momen Hari Raya Idul Fitri. Maka tak heran, setiap mendekati momen lebaran seperti saat ini, rumah produksi getas kebanjiran pesanan. Rumah produksi getas Lonceng Emas misalnya, harus memproduksi lebih dari 200 kg getas setiap harinya. Berbahan ikan tenggiri segar dengan kandungan protein yang tinggi, getas dibuat melalui beberapa tahapan. Pertama, daging ikan tenggiri yang sudah dihaluskan dicampur dengan terigu beserta dengan bumbu-bumbu. Setelah adonan menyatu, dibentuk bulat memanjang, lalu dipotong kecil-kecil sesuai ukuran. Potongan adonan kemudian digoreng pada tungku besar selama beberapa menit hingga teksturnya mengembang dan renyah saat dikunyah. Kemudian diangkat dan ditiriskan untuk memisahkan minyaknya. Terakhir, getas dibungkus dan ditimbang sesuai ukuran kemasannya sebelum dijual. Sebelumnya itu kita sudah aktif sudah berapa tahun, cuma nggak ada itunya, nggak ada mereknya. Dari zaman nenek sampai bapak, sampai sekarang saya. Berdiri sejak tahun 1984 atau hampir 40 tahun lalu, rumah produksi getas ini tetap eksis dengan mempertahankan kualitasnya. Getas dari rumah produksi ini dijual Rp250.000 per kilogram. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.